Sedikitnya 2.000 rumah di kawasan Kampung Lumajang, Desa Citerep, Dayeuhkolot, Bandung, terdampak jebolnya tanggul Sungai Cigede. Banjir akibat jebolnya tanggul juga mengakibatkan lalu lintas lumpuh. Sebagian besar warga yang terdampak terpaksa harus mengungsi ke SMPN 1 Dayeuhkolot, namun sebagian warga lain memilih bertahan di rumah mereka. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin meninjau lokasi terdampak banjir bandang bersama Kapolresta Bandung menggunakan perahu. B. Mahmudin mengatakan sejumlah bantuan akan diberikan untuk warga terdampak banjir. Sementara Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo, menyatakan pihaknya terus berpatroli membantu warga. Kami juga menyiapkan dapur umum, menyiapkan air bersih, dan juga Pak Kapolres akan mengumumkan kepada mereka yang masih di dalam. Kalau ingin segera evakuasi, telepon ke nomor 110. Kemudian kami melakukan juga selain patroli menggunakan perahu karet, kami juga patroli menggunakan drone. Menggunakan drone yang kami berikan tulisan, bila ingin dievakuasi agar menghubungi 110. Dan sampai dengan saat ini pun masyarakat masih ada yang enggan untuk evakuasi, artinya masih bertahan di dalam rumahnya karena rumahnya tinggi, dan ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat masih bertahan di rumahnya. Namun demikian kami terus selalu standby, dan pemerintah daerah juga sudah mengupayakan untuk penyedotan genangan air yang ada, sehingga mudah-mudahan air bisa segera surut. Petugas kini berupaya memperbaiki tanggul Sungai Cigede yang jebol akibat hujan lebat pada Kamis kemarin. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara melaporkan.